Jangan lupa like, komen, subscribe di bawah ini. Bintang 9
Wajah-wajah tampan dari botol. Takut pada video Azura biar mau lagi buruk. Yuk lanjut. Ya, masih tahu sekali jantoran-jantoran. Belum bisa ya dendam. Arsono yang merenang. Kita hari ini pun menekan jenganan. Senyata dalam bos. Begitu untuk menatap wajah lawan. Yang punya murka. Bapak beri gak kena dua. Tertipu nak dari tipuan lawan, jangan mudah terpancing botol ibo dari pancingan lawan. Ada pembantaian dari putra bintang 9 masih dengan dinamakan asyikan. Ya yuk, ternyata gagal di pengajaran. Kalau kita kalau cedera ganti saja nak Arifin dari Botolinggo masih mampukah untuk melakukan serangan Arifin? Oh ya terus. Oh lanjut garis keras berada di luar, putra penyembilan berada di dalam. Kali ini goyang Ricky nak yuk atau tidak? Ternyata Mahmud disergap punggungnya. Terima kasih Pak. Adik-adik super kasir nomor punggung 2 dikur dari Botolinggo. Begitu kejamnya dia mencuri pertahanan benteng nomor 2 super kasir si tampaknya wajah. Yuk lanjut kancil muda nomor 88 atau si lupirang ternyata si picing lolos dari pan atau si ikan kepala dari Botolinggo juga nomor 01 juga lolos. Ahul masih terpagar di depan. Bagus sekali. Terobosan si kancil muda dari Botolinggo atau sedikit mungil dari Botolinggo dengan menggunakan strateginya atau taktik-taktiknya. Ya yuk inilah ternyata gagal ini surah kocor ya main. Kok baru saja kamu bilang sama kami surah kocor dari Botolinggo? Surah kocor tambah kostum putih dari putra Tera. Inilah curo kocor. Mohon izin malam polisi disambar dulu saja oleh Arsono Super dari Botolinggo. Namun tidak mampu dia menghalau. Inilah strategi dari putra Tera. Terlalu melebar angkat kaki. Kata wasit, tidak boleh kata wasit. Kalau begitu caranya. Yuk lanjut putra Tera. Lagi.
dari Putra Bintang 9. Satu usul penonton ini cocok. Satu usul penonton. Berani kah? Yang mengudara teman-teman nih kah? Suara jorokan nih kah? Majulah yang gerakan gua mas. Ternyata 7 angka yang digendong oleh Putra Bintang 9. Yuk, kosong untuk Putra Bintang 7 angka untuk Putra Bintang 9. Inilah Syuhro Kocol yang berkostum putih dari Putra Bintang 9 masih dipegang oleh Motoringo. Adik-adik murid ya, ternyata gagal di tengah jalan. Besale. Ada Pak Solihuddin. Dipanggil oleh Bapak nantinya. Kami panggil kepada Solihuddin. Di mana saja Anda berada, segera mendatangi ke stand panggilan atau di belakang kami. Terima kasih, Pak Solihuddin. Yuk lanjut, Motoringo kali ini berada di dalam. Jangan mau, begitu cepatnya gambaran dibentuk dari Motoringo. Laksana harimau mereka mancap, namun masih jauh dari wajah-wajah tampan dari Motoringo. Ya, oh ya, ikan cil muda nomor 88 atau sihir mungil juga disebut namun pirang dari Motoringo. Saatnya membantai Pak Putra Bintang Gran. Dan wow, benar-benar hebat, benar-benar mampu. Sinar dari Motoringo. Wow, asik. Motoringo bangkit, Motoringo terwujud. Ya, oh Motoringo, Motoringo hidup bangkit Motoringo. Yuk, awas. Masih Motoringo membantai Putra Bintang Gran. Motoringo membongkar pintu gerbang yang dijaga oleh Putra Bintang 9. Ya, ternyata gagal di tengah jalan Motoringo. Lanjut Motoringo, lanjut. Ya, awas, inilah si cantik manis. Halo, si tampannya wajah dari Motoringo. Tunggu nak, tunggu Motoringo, tunggu ketan-ketannya. Masih membongkar di belakang nak. Tunggu saja, kawannya. Motoringo, nomor balikur, tunggu saja rekan-rekannya di belakang. Ah, inilah dari Motoringo. Saatnya akan mencipta angka. Ah, tahu membawa angka dari belakang. Yuk, awas. Hati-hati nak Motoringo. Hati-hati, bisa membongkar depan. Ya, yo. Benar-benar mampu Motoringo mencetak angka digarap oleh Motoringo yang menyandang julukan tinggal 5 menit untuk meninggalkan lapangan babak pertama. Ini bagiannya atau bagian yang terakhir atau waktu-waktu memongkas tinggal 5 menit kali ini Putra Bintang Gran berada di dalam. Motoringo berada di dalam. Oh, Putra Bintang Gran berada di luar. Putra Bintang Gran berada di luar. Itulah si kancil muda atau jelamu pirang. Saatnya akan membantai lagi, akan membagikan stamina lagi. Yo, Motoringo, wujudkan stamina mu, Motoringo. Wujudkan kejantananmu, Motoringo. Wow, benar-benar hebat. Oh, sudah saya tidak tahu sih. Terlalu dan terangkat kaki dari kembali. Adik-adik, Motoringo, wujudkan stamina mu. Wow, mampu benar. Si kecil mungil dari Motoringo. Mampu benar. Oh, Motoringo. Bangkitkan stamina mu, Motoringo. Awas, laksana bintang berdaulat kali ini. Namun bukan bintang berdaulat. Ah, melainkan dari Motoringo. Berselang-seling mengobrak-abrik pertahanan Putra Bintang 9. Gagal! Ternyata gagal di tengah. Mata keteran Niko, saya juga jadwal mata keteran. Awas nak, gantengnya bencong. Awas, yuk awas. Putra Bintang 9 kali ini berada di dalam. Oh, awas. Dari sana berubah.
kan. Buka serpang sih. Cuma untuk bisa. Ya mas, om. Juro kocor, si pertun putih dari pusatnya kan? Juro kocor. Ini mengenai wajah. Awas dulu ya. Juro kocor, awas. Ahok-ahok ya. Ternyata Faisal Ati Kusnandar yang mampu untuk menambah angka. Angka untuk sementara 8 untuk Putra Bintang 9. 1 untuk garis keras yang menyandang julukan yang datang dari Kecamatan Botolinggo. Putra Bintang Seleman, Putra Nendan tetap menyandang gelar yang begitu tinggi atau menyandang predikat yang begitu tinggi Putra Bintang Nendan. Yuk lanjut Putra Nendan. Dari di sana membongkar di sayap kanan si Pincin atau Jelamut Pirang dari Botolinggo nomor 14. Yo Arsono, baik kuasa di depan. Kita punya wajah dari Botolinggo memfonis atau menghukum lawan. Ya, ayo Arsono, mampukah menyergap lawan Arsono atau menghukum di depan? Di sana ada siapa? Di sini ada siapa? Tetap ada lawan. Juga di belakang juga ada lawan. Yuk awas. Lihat strategi dari Putra Tendran. Awas. Atau taktik-taktik yang terkenal oleh Putra Bintang 9. Atau aksi-aksi kali ini yang terkenal oleh Putra Bintang 9. Yuk awas. Yuk ya. Ya awas. Siapkan melangkah pantang merah. Yuk, tinggal sedikit waktunya. Ayo. Juro kotor. Ya, ya, oh. Ya, ditambah lagi angkanya oleh Mahmud. 9 angka atau 9 skor untuk Putra Bintang 9. 1 angka.